Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, sampurasun. Rahayu, sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Semoga kita semua menjadi sumber ulas asih, sumber cinta, sumber sukacita, sumber kedamaian, sumber kebahagiaan, sumber ketentraman. Bagi semua makhluk, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, saya selalu mengajak kita untuk memulai kajian dengan memancarkan cinta kasih pada seluruh semesta. Jadi, kalau kita mendoakan kebahagiaan, jangan untuk kelompok kita saja. Doakan semua makhluk, bahkan seekor semut pun tidak boleh terluka dengan kehadiran kita. Puncaknya, kehidupan manusia itu, kalau yang sukses mencapai kesadaran, dia akan menjadi seperti bayi. Apa sifat bayi yang paling utama? Bayi itu sifatnya adalah penuh dengan keberkahan, penuh dengan pelayanan. Ketika bayi nangis, ada saja yang menghampiri, dan tangisan bayi itu selalu dimengerti oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Ketika kedinginan. Walaupun dia tidak minta selimut, di sekitarnya mengerti langsung diselimuti. Ketika bayi kelaparan, tidak bisa menyebut kata lapar, bahkan tidak minta makanan, yang di sekitarnya langsung mengerti, "Oh, lapar!" Disiapkan makanan yang terbaik buat dia. Itulah sifat bayi. Jadi, bayi itu penuh dengan keberkahan tidak minta apa-apa tapi diberi apa-apa baik seperti itu jadi kalau hidup kita hari ini belum menakjubkan masih banyak kesulitan masih banyak hambatan itu tanda kita belum menjadi baik harusnya hidup ini penuh dengan keberkahan Harusnya hidup ini menakjubkan. Kenapa tidak menakjubkan? Karena kita belum bisa menggunakan kekuatan positif yang ada pada diri kita yang bernama cinta, dan cinta itu menimbulkan kelucuan, kepolosan. Makanya, bayi itu kan senyumnya lucu. Lagi bicara aja, latihan bicara walaupun cadel lucu. Nah kita ini sekarang sudah kehilangan kelucuan kita sendiri. Jadi modelnya kayak gini. Gak lucu lagi. Kenapa? Kenapa gak lucu lagi? Karena cahaya ilahi yang ditiupkan ke dalam diri kita itu sudah tidak murni lagi. Diri sejati kita ini sudah tidak fitrahnya lagi. Jadi kalau kita ingin lucu lagi kayak bayi, banyak yang meluk, banyak yang ingin datang, wangi mulutnya saja banyak yang ingin menghampirinya. Satu syaratnya, lucu lagi. Dan gimana caranya supaya kita lucu lagi? Caranya pulang, pulang ke jati diri kita yang sesungguhnya. Jadi pulang itu tidak usah menunggu mati yang sungguhan. Jadi innalillahi wa inna ilai rojiun itu harus dicapai justru sebelum kita mati sungguhan. Kita berasal dari Allah dan kita harus kembali secepatnya kepada Allah kalau kita sudah pulang ke jati diri kita saya pastikan lucu lagi. Karena hidup ini terpaku oleh hukum tarik menarik. Jadi dulu hukum tarik menarik itu law of attraction itu hanya berlaku untuk tarik menarik antar materi. Jangan lupa loh kita bisa duduk seperti ini itu karena kita ditarik oleh bumi karena kita punya massa. 60 kg, 70 kg, 100 kg itu massa. Dan massa itu secara fisika adalah ukuran kemalasan suatu benda terhadap gerak translasi. Itu yang disebut dengan hukum kelembaman. Dan orang pertama yang menemukan hukum ini namanya Isaac Newton. Maka terkenal dengan hukum gravitasi. Jadi hukum gravitasi itu bukan buatan Newton, itu buatan Allah. Kebetulan orang pertama yang mencetuskan adanya hukum itu adalah Newton, kita beri nama hukum itu adalah hukum Newton. Jadi, dalam dunia sains, kalau ada orang yang berjasa menemukan satu ide, satu gagasan, satu penemuan, biasanya namanya diabadikan di situ. Jadi, walaupun Newton itu sudah meninggal ribuan tahun yang lalu, sampai sekarang namanya masih diabadikan di buku-buku fisika. Tidak ada anak-anak yang tidak kenal nama itu. Itu sebetulnya pelajaran bagi kita. Kita ini namanya ingin dikenal sebagai apa. Makanya, dalam hidup ini harus bikin sejarah besar. Ya, kalau hidupnya biasa-biasa saja, ya bagaimana kita bisa menjadi luar biasa? Menjadi luar biasa itu kalau hidupnya keluar dari yang biasa. Jadi, ada pertanyaan bagi kita saat ini: kita ini kenal sebagai siapa dalam hidup ini? Kita mau bikin sejarah besar apa dalam hidup ini? Kecil-kecilan saja di rumah kita, masa kita tidak mau dikenang sama pasangan hidup kita, masa kita tidak mau dikenang oleh anak-anak kita. Pertanyaannya, apa yang bisa kita berikan kepada mereka? Kenangan manis apa yang kita bisa berikan pada mereka? Jadi, kalau sepanjang hidup kita terus menciptakan kenangan-kenakan pahit bagi mereka, ya, kita juga akan dikenang sebagai pembuat kerusakan dalam hidup ini. Jangankan buat semesta, buat diri kita sendiri, kita tidak bermanfaat, apalagi buat orang lain. Itulah pentingnya kita memiliki kesadaran dalam hidup ini. Oleh karena itu, Hari ini, saya akan mengajak kita semua untuk berselancar, ya, masuk, ya, dalam dimensi kesadaran kita yang paling dalam, sehingga setelah ini kita semua bisa mengalami peningkatan kesadaran. Mendengarkan kajian saya tidak cukup, ya, dengan mendengarkan, tetapi langsung dicoba, langsung dilakukan, karena di Quran jelas Allah menyatakan, ya. Orang-orang yang mau mendengarkan perkataan tidak cukup hanya mendengarkan perkataan. Tetapi dia harus mengikuti apa yang terbaik dari perkataan itu. Kalau setelah didengar diikuti baru itu akan mewujud menjadi hidayah. Dan orang yang dapat hidayah nggak akan kemana-mana. ya Pasti dia akan kembali kepada jati dirinya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanahu ulaiha hadahumullah ulaikahum ulul albab." Bahkan hadiah terbesar dari orang yang mau memasangkan telinganya untuk mendengar, mengikuti yang terbaik dari yang dia dengar dan dia mengalami sendiri dari pengalamannya langsung, maka Allah menyatakan, "Ulaiha hadahumullah." Itulah orang-orang yang sudah berada dalam hidayahnya Allah. Makanya siapapun yang sudah berada dalam hidayahnya Allah, ulaikahum ulul albab. Maka dia puncaknya akan menjadi ulul albab, ahlul bait. Apa ciri ulul albab? Quran menyatakan ulul albab itu cirinya alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubin. Jadi ciri ulul albab itu dia tidak bisa lepas ingatannya kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Ini saya maaf, mohon maaf. Walaupun saya sedang beraktivitas seperti ini, saya tidak bisa melupakan dia. Tidak bisa. Karena mengingat itu tidak mengganggu ceramah saya. Ingat itu ya di sini. Ingat saya ingat. Saya bisa mengingatnya, berdiri bisa, duduk bisa, berbaling bisa, di semua situasi bisa, dan ternyata ingatan itu yang akan mengantarkan kita kepada ketentraman kolbu. Maka Allah berfirman, "Ya, dalam Al-Quran, orang-orang yang beriman itu allazina zina, amanu." Orang-orang yang beriman itu kolbunya selalu tentram. Karena apa? Bizikrillah. Karena bisa mengingat Allah. Allah bizikrillah kulub. Hanya. Hanya kata Allah. Ini ada batasan. Allah bizikrillah kulub. Hanya dengan mengingat Allah. Kolbunya akan tentram. Pertanyaan, kolbu yang mana yang bisa mengingat Allah? Tentu saja kolbu yang sudah menyaksikan Allah. Paham ya? Itu sebabnya iman itu bukan percaya. Tapi iman itu kebalikan dari kata kafir. Kalau kafir artinya tertutup, iman itu hanya terbuka. Terbukanya pandangan kolbu seseorang membuat kolbunya itu bisa memahami, bisa melihat, bisa mendengar. Dan kolbu yang sudah bisa memahami, melihat, dan mendengar, maka saat itu juga derajat dia naik dari derajat binatang menjadi derajat manusia. Itu jelas sekali di Quran surat Al-A'raf ayat 179 itu, ya. Lahum kulub layaf nabiha Dia punya kolbu tetapi tidak bisa digunakan untuk memahami Lahum a'yunul layub shiru nabiha Dia punya kolbu tetapi tidak digunakan untuk melihat, menyaksikan Matanya itu masih tertutup Walahum azanul layas ma'u nabiha Dia punya azan, dia punya telinga Layas ma'u nabiha Tapi tidak digunakan untuk mendengar ulaika kalanam Derajatnya dia itu sederajat dengan binatang Makanya kalau leluhur-leluhur saya dulu ya di Garut hmm. Kalau mewejang saya itu istilah yang dipakai itu ini di Garut ya hmm. disebutnya itu ngangkat jadi kalau leluhur saya dulu gini kalau cerita sama saya. Kadi anak Mama rek ngangkat anjing Nah ternyata kata ngangkat itu dulu saya nggak ngerti. Kenapa kok? Kalau ngobrol itu istilahnya adalah ngangkat, pengangkatan, pangangkatan. Kenapa ya? Kok istilahnya pengangkatan? Itu setelah sekian puluh tahun itu saya baru sadar. Ketika saya membaca Quran surat al Arab 179 tadi itu. Oh, jadi selama ini itu saya itu berderajat binatang. Karena saya punya kolbu, tetapi kolbu saya tidak digunakan untuk memahami, melihat, dan mendengar. Nah, ketika kolbu itu digunakan untuk memahami, melihat, dan mendengar, dan kolbunya sudah terbuka, saat itulah kita terangkat derajatnya. Jadi, saya baru mengerti bahwa ya, pengangkatan derajat itu ternyata lewat kolbu. Jadi, siapapun yang punya kolbu, tetapi tidak difungsikan yang tiga tadi itu, derajat dia itu ya sama saja dengan binatang. Itu kata Quran. Makanya orang yang semacam itu hidupnya selamanya akan berada dalam jahanam. Makanya ayat itu dibuka dengan walakod daro nali jahanam kasiro minal jinni wal ins. Kasiro itu bukan sedikit. Kasiro itu lawannya kolil. Jadi kalau kolil itu satu persen, kasiro itu 99%. Jadi Quran menyatakan bahwa kebanyakan manusia itu hidupnya dalam kesengsaraan, penderitaan. Itu yang disebut dengan jahanam yang sering dikaitkan dengan neraka. Karena kita kalau bicara neraka selalu saja nanti. Padahal kita sudah berpengalaman tinggal di sana setiap hari. Cuman kita nggak sadar karena neraka itu selalu dipahami sebagai api yang menyala-nyala. Ketika nyala emosi kita bangkit, ketika nyala kebencian kita bangkit, ketika nyala kemarahan kita bangkit, ketika semua kepedihan-kepedihan emosi itu membakar diri kita, kita tidak pernah ngaku kalau kita sedang dibakar oleh api neraka ciptaan kita sendiri. Padahal sudah terjadi sekarang, makanya di Quran Allah mengatakan. Fa'aman ladina syaku finar lahum fiha wasaikun Neraka itu adalah tempat di mana kamu masih bernafas. Di mana kita bernafas? Ya di sini. Kapan kita bernafas? Ketika nafas masih dipinjamkan sebagai pinjaman kehidupan. Apa itu nafas? Nafas itu penghubung antara diri sejati kita yang di dalam dengan diri yang maha terbatas di luar sini. Makanya kan nafas itu menghubungkan diri yang di dalam dengan ini yang di luar. Nah kalau kita sudah bisa terhubung diri yang di dalam dengan diri yang di luar ini Sudah bisa mengalami la ilaha illallah Awas La ilaha illallah itu bukan dibaca Tapi dialami Dialami Dirasakan La ilaha illallah artinya tiada Tuhan selain Allah. Bahasa lainnya yang mana yang bukan Allah? Dan kalau kita sudah bisa lewat napas itu terhubung antara diri yang di dalam dengan diri yang di luar ini. Oh, luar biasa. Kita tidak mungkin merendahkan orang. Karena kita akan punya satu satu pengalaman bahwa Allah itu bukan hanya meliputi saya. Tapi Allah yang sama, Tuhan yang sama meliputi tubuh-tubuh yang berbeda. Jadi sebetulnya tubuhnya saja berbeda, tetapi di dalam tubuh itu ada dia yang sama. Jadi kalau kita merendahkan orang lain, berarti merendahkan dia yang di balik tubuh itu. Kalau sudah sampai di tingkatan welas asih yang semacam itu, gak akan berani lagi menyakiti orang. Makanya kalau leluhur kami selalu mengatakan, Begitu seseorang sudah sampai di kesadaran itu, maka dia akan menjadi matahari. Matahari itu bersinar, bersinar, bersinar terus, bersinar terus, memancarkan energinya, dan matahari tidak pernah mendapatkan balasan dari energi yang dipancarkannya. Hanya satu arah, kita sudah terbiasa hidup itu harus dua arah, kalau... Kamu baik sama aku, aku akan baik sama kamu. Begitu bukan? Kalau kamu setia sama aku, aku akan setia kepada kamu. Kalau kamu pergi kemanapun bawa oleh-oleh -oleh untukku, maka aku pun pergi kemana-mana akan ngasih oleh-oleh untukmu. Dan kalau kamu ngasih oleh-olehnya saetik, aku juga akan ngasih oleh-olehnya saetik. Warasnya gitu warasnya gitu, lucunya yang kayak gitu dianggap kewarasan. Coba, ketika saya mempraktekkan membalas kejahatan dengan kebaikan, masih banyak yang bilang sama saya apa-apaan, kata orang kayak gitu dibaikin. Hmm. Jadi masih tidak setuju dengan itu. Padahal jelas Quran mengatakan wa asin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Allah berbuat baik kepada kita bukan karena kebaikan kita, tetapi karena cinta kasihnya yang luar biasa. Jadi, kita ini sudah lama mengalami krisis cinta kasih. Boro-boro orang lain diri sendiri saja tidak dikasihinya. Betul apa tidak? Yuk sekarang kita belajar kesadaran. Sebelumnya mari kita berterima kasih dulu ya kepada Dia sang kehadiran, sang keberadaan yang mengurus, mengatur semua kebutuhan kita. Dia hadir sebagai penglihatan kita, dia hadir sebagai pendengaran kita, dia hadir sebagai nafas kita, dia hadir sebagai rasa yang terus-menerus berada dalam diri kita. Mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdallah, alhamdulillahirobbilalamin. Mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta. Kita mohon restunya, kita mohon ridhonya. Semoga intuisi kita hari ini bisa terhubung ke alam malam yang tinggi dan kita mendapatkan pencerahan, kita mendapatkan ilmu-ilmu sejati yang bisa menyadarkan kita semua. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar kesadaran itu harus melewati anak tangga, tidak bisa melewati eskalator. Tahu eskalator, tahu apa tidak? Kalau tidak tahu, saya kasih gambarnya. Hmm. Saya khawatir di sini ada yang belum pernah ke mall. Jadi, waktu itu, maka saya hadirkan yang sebelah sini. Ini adalah tangga. Ada anak-anak tangganya Yang sebelah kanan itu adalah eskalator Kalau kita naik anak tangga Diam aja gini Gak akan pergi kemana-mana Akan tetap di situ. Karena untuk sampai di puncak itu kita harus menaiki anak tangga satu per satu. Tapi kalau kita diam di eskalator tidak usah naik tangga nggak apa-apa. Ntar juga naik sampai atas. Begitu kan pengalaman kita? Semua pernah naik eskalator. Ah, berarti nyambung kalau gitu. Jadi kesadaran itu tidak bisa tidak bisa dicapai seperti kita naik eskalator. Sudah diam saja, nanti juga sampai di atas, gak bisa. Jadi kesadaran itu harus dijalani Dialami step by step, tidak apa-apa kita lambat berubah. Yang paling penting, terus berubah. Walaupun kecil-kecil perubahannya, enggak apa-apa, tapi yang paling penting, terus berubah karena hidup itu seperti mengayuh sepeda. Kalau kita berhenti, mengasuh, mengayuhnya jatuh. Nah, kita ini kadang-kadang sering lelah sebelum selesai, sering lelah sebelum selesai. Harusnya nanti lelah itu kalau udah selesai. Makanya kita harus mencapai balik. Balik itu dari kata balago. Balago itu sampai. Sampai dulu kaki kita di awal perjalanan kehidupan kita, kehidupan spiritual kita. Sampai dulu di situ. Makanya para nabi, para rasul mencapai dulu awal iman, awal Islam. Sampai dulu kaki kita di situ. Baru perjalanan selanjutnya akan mulus. Nabi Ibrahim menyampaikan sebuah doa kepada kita. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bizarika umirtu wa ana awalul muslim. Jadi awal muslim itu harus dicapai, harus dialami. Tidak cukup dengan berjudi. Awal iman pun diajarkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan ketika beliau sudah mencapai pencerahan, udah fana bila bermanunggal, ya antara kaula dan gustinya itu sudah bermanunggal, apa yang terjadi? Beliau mencapai la ilaha illa ana dan saat itu yang terucap dari mulutnya apa? Qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Jadi iman ada awalnya, Islam juga ada awalnya. Pertanyaan besar bagi kita, kita mau mengawali iman dan Islamnya kapan? Kapan? Mau ngaku-ngaku terus? Karena ngaku-ngaku itu belum mengawali, belum. Kaki kita masih jauh, belum menginjakkan kaki di syirat yang sebenarnya. Saya kasih tahu, Menurut Al-Quran Iman itu tidak mungkin berkurang Saya tidak menemukan ayat di Quran Yang menyatakan iman itu naik turun Gak ada ayatnya Yang ada adalah Walladhi imanan Iman itu naik terus Ada yang tanya sama saya Kok iman saya naik turun? Lah Kamu itu belum punya iman Rarasaan saja Sudah beriman Makanya naik turun Yang iman beneran gak ada turunnya di Quran Naik terus Paham? Paham? Kadang marah Kadang tidak Kadang baik Kadang tidak Kadang darmawan Kadang pelit itu bukan iman itu. Karena kalau iman beneran, di Quran dikatakan wa ala toriqoh, la an godako. Siapa yang istiqomah dalam suatu jalan, maka dia itu setiap hari meminum hikmah dari jalan itu. Itu Quran. Pernah dengar ayat itu? Pernah dengar? Pernah, barusan. Saya nggak ngerti kalau saya mikirin kalian itu, kalau ditanya itu sombongnya luar biasa. Pedoman hidup Quran. Hmm. Ditanya pernah dengar nggak ayat yang barusan? Waduh, baru sekarang ya. Hmm. Jadi istiqomah itu bahasa Arab artinya dinamis. Istiqomah itu bukan konsistensi. Kalau konsistensi itu patung. Makanya kadang-kadang kita itu kalau ngomong ngasal. Kamu tuh nggak konsisten. Ya bagus. Ya kalau saya dibilang atasan saya, Anda ini nggak konsisten. Bagus. Karena ciri saya hidup. Ciri hidup itu berubah. nggak konsisten. Karena konsistensi itu titik mati. Yang mati itu mayat, patung, makanya patung haram. Yang haram bukan wujud patungnya. nggak bahaya kok. Yang bahaya itu adalah sifat kita yang tidak mau berubah, tidak mau berubah itu tanda kematian. Itu namanya konsistensi. Konsistensi bukan Istiqomah Istiqomah itu dinamis. Ini perlu dijelaskan ini karena banyak yang salah kaprah. Karena banyak yang ngomong sok tahu ngajarin dari sisi etimologi saja sudah salah. Orang yang Istiqomah disebut orang yang berdiri tegak. Makanya Allah menamakan dirinya apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum al-qayyum. Jadi al-qayyum itu dinamis. Terjaga. Bukan titik mati. Paham sampai sini? Wa ala torikot la godako. Siapa yang teguh pendirian, dinamis dalam suatu jalan, nah. Maka dia akan meminum hikmah di jalan itu setiap saat. Lah, kita sudah berada di jalan, tapi tidak meminum hikmah salah jalan. Hmm. Jadi, kita ini sibuk, tetapi nggak ada hasilnya. Itu yang dikatakan di Quran, Surat Al-Kahfi: "Inginkah aku beritahuan kepada kamu orang-orang yang paling merugi perbuatannya?" Siapa itu? Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini Sementara ia menyangka kalau dia sudah berbuat sebaik-baik Quran surat al kafiyat 103-104 Gak percaya buka nanti Kadang-kadang kalau dibacakan Indonesianya belum percaya Tolong dong Arabnya saya bacakan Qul hal nunab bi bil ah amala. Alladzina dhalla sahhum bil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunah Percaya sekarang. Hmm. Kalau enggak dibacakan Arabnya enggak percaya. Padahal enggak ngerti. Hmm. Inginkah Aku beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi? Orang merugi itu bukan orang yang tidak berbuat, banyak melakukan sesuatu tapi nggak ada hasilnya. Maaf ya, kita ini kadang-kadang melakukan sesuatu ngikut aja, kat, apa kata orang? Ketika anak datang, lahir ke dunia. Orang lain marhabaan, kita juga ikut marhaba. Karena kalau nggak ngikutin orang, dianggap terasing. Salah? Nggak salah. Yang penting ngerti. Kenapa sih mesti marhabaan? Kan marhaba, marhaban itu artinya selamat datang. Siapa yang diucapkan selamat datang? Anak kita, cucu kita. Selamat datang anakku di sekolah kehidupan ini. Semoga kamu menjadi orang yang hebat, kuat, bermanfaat bagi semesta. Bagi akan putra orang teh. Begitu cucu datang, selamat datang wilejeng sumping. Cucu anak King, jadi hmm? murang kali anu bakti, jadi manusia yang berguna. Bagi banyak orang jadi sumber cinta, sumber sukacita gitu, bagi akun. Gitu. Yang datang anak kita, yang datang cucu kita, yang dibagi akun, Husen. Gitu nggak? Gitu enggak? Padahal biaya untuk itu sudah banyak dikeluarkan. Tapi cucu kita, anak kita yang datang ke dunia. Nah hari uing terdibagiakan. Karena yang dimarhabakan ternyata Husain. Karena dulu awal-awal marhaba ya memang yang dibagiakan cucu Rasul. Salah? Tidak salah. Dulu. Cing ayo nama tuh diganti. Marhaban Jadal Asep. Karunya tuh Asep datang ke alam dunia teh tadi bagi akun. Hmm. Tapi kalau diganti jadi Asep dianggap salah, padahal kan sebetulnya harusnya begitu. Paham maksud saya? Karena di otak kita itu memang udah tidak berkembang. Itu namanya konsistensi titik mati. Harusnya kan dinamis, dinamis. Dulu yang dibagiakan ya cucunya Rasulullah. Yes. Siapa yang tidak menghormati Rasulullah? Kita dapat ilmu dari beliau, ya tentu saja anak keturunannya harus kita hormati. Setuju? Iya. Tetapi apakah anak keturunan kita tidak punya hak untuk dihormati? Marah bahkan, atuh itu karun. Asep, Eis, Titin. Ya? Odet Marah. Nah, jadi kalau kita ingin meningkatkan kesadaran, maka tidak mungkin kita melewati eskalator. Harus melewati anak tangga. Ini saya kasih tahu rahasianya. Kalau lihat tangga seribu, anak tangga seribu, awas. Jangan lihat seribu, lihat saja yang di hadapan. Karena kaki kita itu ketika jalan tidak mungkin seribu langkah. Seribu langkah itu hanya dicapai dengan satu, satu, satu. Makanya tundukkan kepala kita ke depan. Itu artinya apa? Hadir di sini saat ini sekarang. Itu pentingnya. Kalau kita melihat tangga seribu, sengah. Kalau kita melihat seribu tentu saja merasa berat. Akibatnya kita sudah kehilangan, sudah kehilangan semangat karena tangganya seribu. Coba hadapkan saja mata kita ke satu tangga, satu tangga, satu tangga luar biasanya kita bisa mencapai seribu tangga tanpa merasa lelah sedikit pun. Itu permainan pikiran. Makanya hidup itu nggak usah seratus tahun, nggak usah sepuluh tahun. Hidup itu adalah sehari, sehari, sehari bereskan welah hidup itu sapoe sapoe sekarang begitu bangun tidur terima kasih ya Allah hari ini aku sudah dikasih kehidupan baru hadiah besar bagiku ya Allah izinkan aku hari ini untuk melakukan aktivitasku jangan ada satu orang pun Tuhan hari ini yang terluka oleh kata-kataku. Tidak boleh ada orang yang berkurang kebahagiaannya dengan kehadiranku. Tidak boleh ada satu makhluk pun yang terbunuh oleh kehadiranku. Sehari ini aja, sehari. Nah besok kalau masih hidup, sehari lagi. Lusa masih hidup, sehari. Gitu aja. Saya pastikan yang menentukan masa depan kita itu adalah apa yang kita lakukan hari ini. Sesederhana itu hidup, cuma kita sudah terlalu Lama tidak berkunjung ke saat ini. Di sini sekarang kita sudah berkunjung ke masa depan. Akibatnya, saat kita berkunjung ke masa depan menjadi cemas, menjadi takut. Saat kita berkunjung ke masa lalu, kita menjadi sedih. Tapi kalau kita berkunjung ke saat ini, di sini saat ini tanpa penghakiman, menerima semua hal saat ini apa adanya, tanpa benar salah, tanpa baik buruk, semua realitas diterima apa adanya, kita akan selalu damai. Ini rahasia hidup yang selama ini tidak pernah ada yang membukanya dan saya membukanya. Nih, saya kasih tahu. Kalau mau makan cuci tangan dulu enggak? Cuci tangan kan? Kapan? Waktu ada COVID. Begitu kopi sudah lewat, sekarang gas parah roh deui eta cuci tangan. Hmm. Betul? Oh, uh, waktu itu mah digelang we terus ya. Ada gerakannya kan di TV, betul nggak? Caranya begini. oh, uh, diputar-putar. Aya enam gas poho. Nih, saya kasih tahu. Betul ya? Kalau mau makan cuci tangan kan? Oke. Okay. Jadikan saja cuci tangan itu bukan tujuan. Tapi cuci tangan itu hanya sarana untuk mencapai tujuan. Karena tujuan kita adalah makan. Apa yang terjadi? Kalian tidak akan bisa menikmati cuci tangan yang sadar. Datangnya air ke tangan akan terlewat. Wanginya sabun ke ke ke, ke penciuman akan terlewat. Kenapa? Pikirannya sudah di meja makan. Jadi, ada orang yang nanya ke sama saya, "Ayah, katanya kesadaran tuh apa? Waduh, sadar teh sadar tiap saat. Kalau lagi cuci tangan, sadar cuci tangan. Lagi masak, sadar masak. Lagi lihat, sadar bisa melihat. Lagi mencium, sadar bisa mencium. Terus sadari lebih dalam, maka kita akan merasakan kehadiran dia. Sang Maha Sadar, gak jauh, gak jauh." gak jauh hidup itu di sini saat ini sekarang kembali lagi tadi ketika kalian mau makan pikiran sudah di meja makan cuci tangan bukan tujuan cuci tangan hanya sarana untuk mencapai tujuan karena tujuannya adalah makan kalian akan melewatkan kesempatan yang indah untuk merasakan air menyentuh tangan Tangan bisa digerakkan satu dengan yang lain, yang kanan membersihkan yang kiri, yang kiri membersihkan yang kanan. Kita akan kehilangan kesempatan merasakan bagaimana dua tangannya bekerja sama saling membersihkan. Hilang semua ingatan. Lucunya lagi, ketika sampai di meja makan, pikiran sudah bergerak lagi ke tempat lain. Apa yang terjadi? Buk, 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 buk. Uh! Berangkat Hilang lagi Momen untuk menikmati Semua makanan di Meja makan Cari tanah naik celuk, Kan mobil Begitu sampai di mobil Pikiran sudah bergerak lagi ke kantor Di jalan Tidak bisa hadir Menikmati saat itu Apa yang terjadi? Wah karena pikiran sudah di kantor, ada angkot berhenti, marah. Ada orang lain menghalangi, marah. Terus di jalan sepanjang itu marah. Sampai di kantor, ceritanya sudah kerja. Hayang balik deh, kaim. Itu enggak kalian? Ini maaf ya, maaf. Karena saya bicara itu karena saya merasakan wajah-wajahnya memang begitu. Ini wajah manusia-manusia yang selalu terburu-buru, selalu bergerak ke masa depan, dan melupakan saat ini. Maaf ya, serajin apapun kalian pergi ke tempat ibadah. Sebanyak apapun ritual yang kalian lakukan tidak akan pernah membuat kalian menjadi sadar. Bahkan saat sholat pun bukan tujuan. Sholat itu selingan. Rek ini ke Jakarta, waktu nantuhur, eren di rest area, selingan. Pak, apa kudu. Asal. Allahu Akbar, sholat. Alhamdulillah, kesolat. Hmm. Kesolat mah itu nikmat. Nikmatnya sholatnya justru setelah sholat, kan beda aja dengan Nabi. Nabi Muhammad itu merasakan nikmatnya ketika sholat Hari kita mau merasakan nikmatnya ke sholat Hari enggak aku umatnya Nabi Tanya hmm. Alhamdulillah Jong-jong hari -jong, sholat <laughs> Asa bener nyari hoste Rarasaan teh asa pang bener no lah gitu betul Eh, kau mau basuh kena maya? batur Eh, karunya. Gitu apa tidak? Ini saya cerita yang gampang-gampang dulu nih Supaya judul ini dimengerti Paham ya? Nah, coba sekarang diubah setelah ini Ketika duduk di sini Hadir di sini Nikmati, rasakan Semua sensasi di sini Bisa melihat pohon itu mewah Bisa melihat teman-teman hari ini ketemu tuh mewah Karena siapa tahu besok gak ketemu mereka lagi Aduh. dan kita mengabaikan semua kemewahan karena pikiran kita terus bergerak ke masa depan. Kita marah, kita jengkel, bunyikan klakson luar biasa. Dan saya bisa merasakan bunyi klakson itu adalah kemarahan. Nit, 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 nah, udah, gak usah tanya tahajudnya berapa rakaat dari cara membunyikan klakson itu sudah terbaca itu. Padahal di depan kita tuh ada angkot. Angkot itu, angkot itu artinya adalah angkutan kota. Itu namanya transportasi publik. Artinya apa? Orang lain yang tidak punya sepeda motor, tidak punya mobil, naiknya angkot, hargai. Mereka juga punya hak untuk menggunakan jalan. Mereka adalah warga kita. Tapi kalau kita sudah di mobil, merasa kita paling gagah. Seakan-akan supir angkot itu hinanya kayak apa? Seakan-akan penumpang angkot tertipu tidak punya hak di ruang kosong ini, hanya kita yang punya hak. Dan kita membunyikan klakson. Bagaimana kalau ibu-ibu yang tua itu kaget dengan klakson kita dan jatuh? Apakah Anda merasa berdosa dengan itu? Kita sudah kehilangan rasa sejak lama, sudah mati rasa. Bahkan lucunya, kita parkir mobil di pinggir jalan, jalan dengan sakit itu, kita tidur nyak sementara orang lain kesulitan. Ketika ditanya, Bu, punten iya mobil kagungan saya. Punten. Caroge abdi, nuju tahajud Jadi merasa soleh itu mobil ngalangan batur, mana-mana kertahajud. Cing tahajud teh, mobil na garasi. Kan sebaiknya ke manusia itu yang berguna bagi orang lain, bukan berguna bagi diri sendiri. Karena agama itu adalah alat pertahanan diri untuk melindungi diri kita dari kejahatan kita sendiri. Kita sudah berbuat jahat loh pada diri kita. Pagi-pagi moyan bawa kandang burung eh burung saya luar biasa suaranya saya tanya lagi apa tuh burung nyanyi pak hari mana nyaho teteh nyanyian atau napi doa kita sebut nyanyi padahal sebetulnya si burung itu sedang doa iraha ya nu boga orang teh maut na cek mana ame orang bisa hiber betul dan kita mengatakan burung sedang nyanyi karena menurut persepsi pikiran kita padahal si burung itu kernyarekan sebetulnya mah hmm. kurang ajar ya. orang di kandangan kia. cing lepaskan untuk orang tegas bosan deh dia itu gitu sebetulnya Cing atau bodoh di Yang gini saja kita sudah tidak punya rasa, tidak punya rasa. Coba, kan dia tuh bahagia kalau bisa terbang ke sana, terbang ke sini, betul nggak? Dikerangkeng sama kita. Coba bayangkan kalau kita dikerangkeng suatu saat harus membayar karma kita. Bagaimana kalau suatu saat kita jadi burung, terlahir jadi burung dikerangkeng di situ bertahun-tahun? Kan begitu kata Allah dalam Al-Quran. Mereka mana nyiwit bakal diciwit. Mana yang nyerikan batur bakal dinyerikan batur. Dengan cara yang sama. Itulah keadilan. Ini soal kesadaran. Soal kesadaran. Ya, Jadi belajar spiritual itu harus naik tangga. Jangan lewat eskalator. Tidak ada cara cepat untuk belajar spiritual. Makanya, ada yang bilang sama saya, "Ayah, saya ingin belajar spiritual. Semoga saya cepat sadar, guys." Ini it? kesadaran itu harus dibangun lewat waktu, lewat pengalaman, lewat peristiwa, lewat kejadian. Kalau kamu bisa menangkap pesan di setiap peristiwa dan kejadian, kesadaranmu akan tumbuh. Bukan dengan wirid ini, wirid itu, sementara kita tidak hadir, bukan coba pulang dari sini. Nanti kalau cuci tangan, jadikan cuci tangan sebagai tujuan. Hadir di situ. Ketika makan, jadikan makan sebagai tujuan. Hadir di situ. Ketika naik sepeda motor, jadikan naik sepeda motor sebagai tujuan. Nikmati. Tangan kita bisa pegang rem, tangan kita bisa pegang stang motor, tangan kita bisa diulak-ulak itu ngegas, luar biasa itu. Itu mewah. Coba. Nanti kita tidak akan marah lagi ketika orang berhenti, berhenti. Nikmati aja. Ketika ada macet terus ledak, ke kiri ke kanan terus. Karena otak kita sudah di rumah. Betul apa tidak? Cenah rumah saya. Sugan geus dikiekeun mah rumah. Mau ngaji di Miskatul Anwar sini dari rumah otak sudah di sini. Buat apa kalian ngaji di sini? Ini ngaji kesadaran. Harusnya mulai sadar dari rumah. Gosok gigi, sadar. Bukan hanya ngaji ini. Gosok gigi, terima kasih ya Allah. Tangan saya hari ini masih bisa gosok gigi. Sementara banyak sekali saya melihat orang lain gosok gigi aja sudah tidak bisa. Kalau gigi kotor tidak digosokkan bau cepat membusuk, betul nggak? Ketika gigi digosok dari atas ke bawah, duh terima kasih tangan kita masih dari atas ke bawah bisa kita nyongkel-nyongkel yang nyelap di, "duh, terima kasih, hmm, luar biasa." Saya itu karena rumah sak, gigi saya mah tidak rata. Jadi, gosok gigi itu agak lama dicongkel-congkel. Kenapa? Saya tidak mau pergi ke sini. Itu ada yang nyelap di sini karena itu akan menjadi bakteri. Betul enggak? Makanya sampai sekarang gigi saya enggak ada yang bolong. Karena saya tuker, saya gosok giginya, bukan sebelum makan. Setelah makan, baru gosok gigi. Kan kita kebalik-balik selama ini, betul nggak? Iya, karena ayah lagu tadi teka, bangun tidur, gue terus mandi, tidak luka menggosok gigi, habis itu sarapan pagi, ini kasakolanya akola nyerlap ta, barolong huntuna. Betul nggak? Dah mikir, dah batur kayak gitu. Betul apa tidak? Maaf ya, maaf. Ini saya hari ini pengen berguru aja ceramahnya. Hmm. Yang gampang-gampang nih soal kesadaran. Coba sekarang gosok gigi dengan kesadaran. Hadir di situ. Gosok gigi adalah tujuan saya. Mandi juga tujuan saya. Aduh, saya kalau mandi itu tangan ngambil sabun itu kemudian saya satu-satu saya berterima kasih pada tangan saya terima kasih tangan keren. Sehat ya, sehat. Sabunin. Tangan kiri, keren. Sampai ke kaki ke ujungnya terus semuanya. Sambil digosokin sama sabun itu saya sambil berterima kasih pada semuanya Terima kasih telinga, duh keren. Kalau nggak ada kamu gimana ya saya. Betul? Semua itu. Makanya sudah saya suka itu. Kok lama sekali? Ya kalau saya kan luluran, lururan doa maksudnya karena doa saya begituan di, di sapa semuanya di, luar biasa ya iya maaf ya maaf saya pernah mengalami penyakit e, ambeien mantan saya itu ambeien itu sudah besar itu saya baru tahu waktu saya bimbing umroh jadi si apa itu si apa kain ihram saya itu berdarah itu saking udah besar loh keluar nggak kerasa wah saya kemudian minta maaf itu minta maaf tuh sama anus itu minta maaf bapak ibu kalau orang kan harus operasi eh, bagus lagi punya saya jangan pengen tahu bagus lagi Cuman minta maaf, saya minta maaf, kamu luar biasa. Kalau nggak ada kamu, betapa sulitnya saya gitu. Saya menganggap anus itu adalah kemewahan dalam hidup saya. Itu hanya dalam waktu sebulan dua bulan. Saya nggak minum obat, nggak sama sekali, tidak dioperasi. Itu balik lagi sembuh. Jadi itu saya yang saya sampaikan ini adalah saya praktek pada diri saya, bukan tiru tiri bodong, bukan. Saya ini tidak mau berbicara sesuatu yang saya tidak mengalami, yang saya rasakan langsung. Jadi belajar kesadaran itu harus melewati step by step, melewati anak tangga. Paham sampai sini dulu. Oke. Jadi mulai sekarang kesok hadir, ketika mandi hadir, ketika bisa pakai anduk itu hadir. Jadikan semua kegiatan itu tujuan. Bukan sarana mencapai tujuan saksikan saya, saksikan saya. Suatu saat kalian bisa menangis itu. Lagi pakai handuk saja saya bisa menangis. Kenapa? Saya pernah menyaksikan orang sulit sekali karena sudah terkena gangguan stroke tangannya, boro-boro pakai handuk masukkan kancing ke lubang kancingnya saja merupakan sesuatu yang sulit. Dan sekarang kita mewah memasukkan kancing ke lubang kancing itu luar biasa loh. Betul apa tidak? Tapi disadari? Tidak karena pikiran kita terus bergerak ke depan. Pakai baju bukan tujuan. Coba pakai baju itu tujuan. Keren. Nah, sekarang semua tujuan hidup adalah hidup itu sendiri. Ulangi ya. Semua tujuan hidup adalah hidup itu sendiri. Hadir di sini saat ini sekarang. Rasakan nanti. Karena ini adalah kuliah kesadaran, nanti Bapak Ibu akan mengalami peningkatan kesadaran yang luar biasa. Semua akan terlihat menjadi indah. Percaya deh sama saya bahkan saat kita sudah berhadapan dengan nasi pun mungkin kita akan terdiam sejenak luar biasa bagaimana ya Allah menumbuhkan padi ini bagaimana padi ini bisa sampai ke tangan saya berapa ribu orang yang terlibat untuk menghadirkan satu piring nasi ini kalian bisa menangis dan setelah itu tidak mau lagi merendahkan orang lain makanya kalau saya kalau habis makan itu harus ke siapa ya saya mengembalikan kebaikan saya ini karena saya tidak tahu yang nanam padi siapa yang nanam tomat siapa yang nanam jagung siapa saya nggak tahu makanya karena saya tidak tahu ya sudah siapapun orang yang bertemu dengan saya harus saya bahagiakan itu aja itu untuk mengembalikan hutang budi saya kepada mereka semua makanya kalau saya habis makan itu aduh tanggung jawabnya luar biasa boro-boro merendahkan orang, boro-boro membenci orang, boro-boro menghujat orang. Ya, hutang budi yang sudah saya makan aja, apalagi kepada Allah ya. Habis kita makan semua dimasukkan, Allah urus semuanya. Ya, ini bagian buat tulang, ini bagian buat darah, ini buat daging, ini buat ini, buat itu dibagi-bagi sama Allah ke semua anggota tubuh kita tanpa kita tahu. Masih mencari Allah di luar diri kita. Sebegitunya Allah tegak berdiri mengurusi semua kebutuhan kita sendiri. Cuman kita selama ini tidak sadar. Sekarang tapaki semua perjalanan hidup ini dengan kesadaran. Siap? Oke. Okay. Kalau siap saya akan masuk lebih dalam. Yuk lihat sini semuanya. Makanya Quran mengatakan Ya ayuhal lazina amanu lima takulu nama la tafalun. Ini Quran surat Ash-Shaf. shaf soft itu sudah jadi sufi. Makanya sufi itu orang yang berada di barisan terdepan di hadapan Tuhan. Karena dia itu bisa berhadapan dengan dia setiap saat. Kemana mungkin dia membalikan wajah. Tidak ada yang lain kecuali wajahnya. Itu sufi. Sudah berkesadaran. Ya ayuhan lazina amanu siapa yang dihaikan di ayat ini? Orang beriman bukan? Siapa orang beriman? Yang sudah tidak tertutup lagi bukan? Kan tadi kafir itu artinya tertutup. Sudah jadi bahasa Inggris cover itu dari bahasa Arab. Sudah jadi bahasa sepak bola kiper itu dari kafir. Jadi kalau kafir yang tertutup berarti iman artinya apa? Terbuka. Makanya ciri orang yang beriman itu terbuka, terbuka rasanya, bisa merasakan pendidikan orang lain, terbuka otaknya bisa menerima ilmu dari siapapun. Terbuka. Ampunannya bisa memaafkan siapapun. Gitu. Buat apa kalian marah? Daripada marah lebih bagus memaafkan. Buat apa menyalahkan? Daripada menyalahkan lebih bagus memahami. Pahami. Ketika anak melawan orang tua, pahami apa yang ada pada anak kita. Kenapa anak saya melawan saya? Jangan dimarahin. Jangan-jangan dia pernah melihat contoh dari lingkungan. Jangan-jangan dia pernah melihat gambaran itu dari orang lain. Jangan-jangan dia tidak mungkin melakukan itu kalau tidak ada contohnya. Karena saat anak itu berkembang, dia punya cermin neuron, namanya mirror neuron, cermin saraf. Dia akan melakukan yang dia lihat. Jangan buru-buru dihukum, jangan buru-buru diponis, jangan terjebak benar salah. Pahami, pahami. Maaf. Kenapa suami saya kok tidak sayang lagi pada saya? Pahami, pahami. Jangan marah dulu. Ada apa yang salah dengan saya? Jangan-jangan pelayanan saya tidak bagus. Jangan-jangan saya terlalu cerewet, jangan-jangan saya terlalu Terlalu memiliki, jangan-jangan saya terlalu melekat, jangan-jangan saya tidak membuat nyaman. Rubah diri kita. Kita tuh sudah terbiasa merubah orang lain di luar diri kita. Dan kita lupa merubah diri kita sendiri. Betul? Yuk lihat ayat ini. Siapa yang dihaikan? Orang beriman. Siapa orang beriman? Orang yang sudah terbuka. Orang yang sudah sadar. Orang yang sudah hadir di sini saat ini sekarang merasakan kehadiran Allah setiap saat di ruang dan waktu. Tempo hari di Cikole. Saya ajarkan meditasi berjalan. Meditasi berjalan. Uh, nangis semua. Padahal kalian berjalan tiap hari. Betul? Cuman saat berjalan saya bawa ke kesadaran. Saya bilang Angkat, ayunkan, tumpukan Angkat, ayunkan, tumpukan Rasakan ketika kaum sedang mengangkat Rasakan ketika kaki sedang mengayun Rasakan ketika kaki sedang menumpuk ke tanah Rasakan hadirlah di situ satu Oh nangis semua Sampai pada Habis meditasi kemudian semua pada ngerubutin saya Ayah saya berjalan tiap hari tapi tanpa kesadaran. Dan hari ini saya berjalan dengan kesadaran, saya menangis. Lalu semuanya berterima kasih, terima kasih kaki. Kamu hebat. Kamu mengantar kemanapun saya mau. Saya sudah jalan-jalan ke luar negeri, saya jalan-jalan kemana, karena diantar oleh kamu. Dan selama ini kita hampir tidak punya waktu berterima kasih pada kaki kita ini. Makanya kakinya pegal-pegal. Rematik. Betul apa tidak? <laughs> Duduk sedikit. Begitu bangun. Cara rangke. Nyalahkan weh darin. Betul enggak? Betul? Eh, Emang yang paling gak paham nyalahkan batur. Pernah enggak? Ditatap nih. Kaki ini ditatap. Betul. Gitu. Saya kalau habis mandi kemudian dikasih lotion, eh uh, dikasih lotion sampai seujung sini, tatap, ada orang saya, nggak ada, karena saya tatap, saya usap-usap, saya kasih lotion, uh, kamu keren ya terima kasih, kamu tadi sudah membawa saya olahraga sampai saya keringetan, kamu tadi saya sudah membawa saya treadmill 7 kilo, eh uh, keren kamu keren, luar biasa, eh ini sekarang dia juga dengar saya bicara begini. Itu sambil dikasih lotion loh, lotion. Gitu enggak? Hmm? boro Terus pikiran kita bergerak. Sampai kita melupakan sang kehadiran pada diri kita. Coba ketika kita sedang ngusap-usap kaki. Lebih dalam lagi. Rasakan medan energi lembut yang mengalir dalam kaki. Sang kehadiran. Sang keberadaan. Dia meliputi seluruh sel dalam tubuh kita. Dia urusi semua sel dalam tubuh kita. Bahkan terluka sedikit saja besok sudah dipereskan sama Dia. Masih mencari Tuhan di luar dirimu. Itu, saya juga tidak mengerti. Kenapa ya? Sulit sekali menyadarkan kita karena kita itu selalu menganggap Tuhan itu di depan kita. Tuhan tidak bersama kita. Atau Tuhan jauh di sana, dirayu-rayu oleh kita supaya Dia mengikuti segala maunya kita. Itu saja selama ini kehadirannya dalam diri kita, sama sekali kita abaikan. Ya, dari malam saya mengajarkan teman-teman olah nafas. Coba nih, saya kasih tahu ya, orang menciptakan mobil, menciptakan laptop, menciptakan kamera itu napasnya nggak diolah, cuman masuk keluar masuk dengan napas biasa saja orang bisa canggih seperti itu. Bagaimana ya kalau napas diolah? Jadi saya ajarkan bagaimana menghidupkan pineal gland di sana, bagaimana pineal gland bercahaya. Saya kasih meditasi mindfulness tingkat tinggi itu. Leluhur kita tuh keren ilmunya, udah sampai di situ. Bagaimana supaya ini terang benderang? Saya kasih meditasinya, nangis. Oh, selama ini saya mengabaikan nafas. Yuk, saya saya bimbing. Ketika nafas masuk, itu bukankah sang hidup itu sedang mengisi rumah ciptanya sendiri? Dan saat itu, kita bisa ngobrol sama beliau. Dan saat nafas keluar, bukankah semua yang diobrolkan pada beliau itu dibawa ke ruang kehidupan menjadi realitas? Sadar. Gak? Itu nafas masuk keluar masuk keluar sampai tidak disadari. Terus aja ngejar duit segede pintu. Maaf ya. Kita ini tiap hari terburu-buru terus hidupnya. Luar biasa. Siapa yang dihaikan di sini? Orang beriman. Ini lihat kata-kata Allah lima takulu nama alun. Janganlah kau mengatakan sesuatu yang kamu tidak kerjakan. Jangan mengatakan sesuatu yang kamu tidak mengalaminya, tidak merasakannya. Paham maksud saya? Jadi artinya ciri orang beriman itu harus merasakan, harus menga mengalami. Rasakan sahadat itu, rasakan uh keren sekali. Rasakan sholat itu, rasakan zakat itu, rasakan saum itu, rasakan haji itu. Alami, alami. Rukun Islam yang lima itu. Manunggal dalam diri kita menjadi rasa. Bagi yang tahu. Sahadat, di situ. Sholat, di situ, zakat situ, saum situ, haji juga situ. Bahkan secara hakikat, haji itu bisa lakukan setiap saat. Kenapa? Kan Allah bilang, langit dan bumi tidak akan cukup menampung satku dan kolbunya orang yang beriman itulah rumahku. Jadi kalau kolbu itu adalah rumahnya Allah, berarti kita bisa berkunjung ke rumah Allah setiap saat kapanpun kita mau. Kalian nunggu aja 35 tahun kalau sempat ke sana alhamdulillah berarti kita sempurna syariatnya sempurna hakikatnya daripada nunggu ke sana ya sudah kunjungi aja yang dekat sini karena Allah bilang aku bersamamu lebih dekat kepadamu daripada uratnya di lehermu Allah mengatakan liila fi quraiz ila sembah yang punya rumah jangan sembah rumahnya paham sok atuh sok mengerti pesan ayat ini dan ternyata yang bisa menceritakan sesuatu yang dialami hanya orang beriman kalau tidak punya iman tidak bisa menceritakan sesuatu pada orang lain oh, dia belum mengalami rukun iman ada enam iman sama Allah, alami. Iman sama malaikat, alami. Cari malaikat tuh yang mana? Jangan cukup. Oh, malaikat makhluk yang terbuat dari cahaya. Emang kita bukan dari cahaya? Bukankah ruh itu juga cahaya yang diberikan Allah pada diri kita? Tuh, kan? Kalau dalam ngajinya kan nanti ketemu. Iman pada kitab, iman pada rasul, iman pada pada kode dan kota, iman pada hari kebangkitan. Kapan kita mau bangkit? Saya, saya tanya, kata bangkit dipakai oleh orang yang sukses atau orang yang sedang bangkrut? Jawab dulu, kata bangkit selama ini dipakai untuk orang yang sukses atau bangkrut, betul? Jadi kalau gitu yang mengalami hari kebangkitan tuh siapa? Yang sukses atau yang bangkrut? Yang sadar atau yang tidak sadar? Nah itu. Kalau kita tidak sadar hari ini, sok bangkit, ayo na. hari kebangkitan. Kalau kita bangkrut usaha, terjalan, maaf ya. Duit temboga budak sekolah nyalapar, bangkit itu. Nah kita tuh terus aja nunjuk kiamat yang nanti. Buat kebahagiaan. Nuh bakal kebahagiaan weh Betul gak? Paham maksud saya? Tabungan begitu masuk kartu saldo tidak cukup. Bangkit itu. Tambah handai saldo. Betul enggak? Jadi hari kebangkitan itu kata-kata bangkit itu cocok buat orang yang sedang terpuruk. Ketika tidak sedang terpuruk bangkit. Karena orang yang sedang bangkit tidak mungkin disuruh bangkit. Makanya hari kebangkitan itu sebetulnya cocok buat diri-diri kita. Oh saya hari ini belum tahu, saya pengen tahu bangkit. Oh saya sekarang tahu, kalau saya tidak tahu bangkit. Oh sholat saya selama ini ngador. Begitu Allahu Akbrai teh, brai, te. brai weh. Hmm. Segala kepikiran. Bangkit atuh rek ya ira salat Kusuma. Kapan akimi sholat al zikri itu akan dicapai oleh kita? Bangkit. Ya lihat saya semuanya. Jadi bangkit itu cocok buat orang yang menyadari kalau dia sedang terpuruk. Terpuruk dalam spiritual, bangkit. Terpuruk dalam ekonomi, bangkit. Rumah tangga, ancur-ancuran, banyak konflik, bangkit. Kira-kira kita yang di sini, bagus nggak kalau bangkit? iya. Sebetulnya saya males nanya juga. Ya memang ini sedang terpuruk. Makanya cocok kan bangkit? Iya. Gak usah nunggu nanti. Nanti mah aku mangke. Karena hidup itu hari ini. Di sini sekarang. Makanya kalau mau bangkit jangan nandu nanti. Sekarang. Nih saya kasih tahu. Lima hal kan yang tidak boleh kita lakukan dalam hidup. Satu, jangan mengatakan saya tidak bisa. Dua, jangan mengatakan tidak mungkin. Tiga, jangan mengatakan saya sudah tahu. Empat, jangan pernah mengatakan nanti saja. Empat larangan kalau bagi saya. Maka saya tidak pernah mengatakan saya tidak bisa. Kenapa? La haula la quwata illa billah. Saya bersama Allah yang maha segalanya. Kalau bersama dengan dia, apa yang dia tidak bisa? Bismillah, hadirkan Allah dalam diri kita. Apa yang dia tidak bisa? Yang kedua, jangan berkata tidak mungkin. Begitu kita berkata tidak mungkin, tidak ada keajaiban dalam hidup kita, karena keajaiban hanya bagi mereka yang selalu berpikir mungkin. Rumah bagus pasti saya punya, mobil bagus pasti saya punya. Makanya orang yang optimis, mobil Canboga oge, geus garasi. Kalian tertawa ini dianggap banyolan, ini diajarkan. Diajarkan dalam psikologi. Baca buku The Secret yang ditulis oleh Ronda. baca buku The Power, The Hero. Itu diajarkan. CEO tingkat dunia itu bermula dari latihan yang semacam itu. Jadi, saya di rumah ya. Saya ingin punya kaos-kaos baju-baju yang bagus, yang branded, yang bermerek. Duitnya belum ada, lemarinya udah ada. Nih, buat polo sini. Buat ini di sini, buat ini. Ada yang ngisi. Ada yang ngisi. Sampai sekarang kalau saya ulang tahun, sepatu yang ulang tahun dua tahun yang lalu, jangan pake karena kita menyediakan ruang, cara itu bukan wilayah kita. Biarkan semesta yang memikirkan caranya. Hebat sebetulnya. Makanya saya bilang, hidup itu menakjubkan kalau tahu ilmunya. Saya senang jas. Ada yang ngasih. Mau nggak kira-kira? Oh, so tahu kalian itu. <laughs> yang tahu itu yang ngasih. Gimana sih baru aja diajarkan barusan sudah salah lagi. Mahal, murah, Baru-baru kalian saya aja nggak tahu, taunya saya make aja nggak mikirin harga. Baru aja ditanya begitu udah salah lagi. Hmm. Nah itulah kadang-kadang kita tidak sadar kita ini sudah lama kadang-kadang sok tahu. Betul nggak? Menilai, menghakimi, memberi pendapat seakan-akan kita yang paling tahu. Betul nggak? Stop, yang paling tahu diri kita kita sendiri kok. Paham? Nah lanjut. Jadi orang beriman itu tidak boleh mengatakan sesuatu yang dia tidak mengalaminya. Gak usah kalian cerita, oh nanti di dalam kuburan begini begini, canpai mana oge? Ajarkan kuburan yang sekarang nukes kas orang kurang. Mana kuburan? Nih, siapa yang tersiksa di sini? Nih jiwa kita. Begitu pikiran kita buruk tersiksa jiwa kita, betul? Tak eta rasakan kuburan eta weh ayuna. Ia mengobrol. Kumang kita di kuburan. Uh, gegenir. Eta pertanyaan aku mah, man buka, Aduh, berarti malaikat mungkar nakir orang Arab. Hmm. Kumah, kamu dengar tos bahasa Arab. Betul enggak? Jadi karena orang mengajarkan begitu, langsung kita begitu. Saya bukan anti terhadap itu, tapi kalau Quran ini mengatakan, kamu hanya berhak mengatakan yang kamu alami. Obrol kenus kalaman, betul apa tidak? Kan kuburan itu macan kealaman Dasar juga kalau ditanya, ditanya nih, mentang-mentang saya guru ngaji gitu ditanya segala jawab hm, enggak. Kalau ditanya, ada yang nanya saya, ya nanti di kuburan tuh gimana? Teing. Nah, saya macam itu. Saya mah cuma bisa menjelaskan nunggu seorang di dia. Mana? Ya bagi saya kuburan itu tubuh saya. Yang terkurung di sini jiwa saya. Nah itu sedang terkubur. Man ah di dia, kata saya mah. Nah dua munkar dan nakir. Ya harus kita jawab dalam hidup di sini dua. Allah dan Rasulnya. Karena dua yang harus kita tahu Allah dan Rasulnya. Makanya pertanyaannya juga munkar dan nakir. Ah saya mah di sini weh. Dah yang di sana mah belum bisa saya ngobrol. Lucu nah tuh, terlalu banyak orang yang ngobrolkan ke didi itu bari jeng can kadar itu. Saya nggak ngerti, padahal ayatnya jelas tidak boleh menyatakan yang belum dilakonan. Ini ngerti nggak kajian dari saya? Makanya jangan suka sok tahu lah gitu ya. Obrolkan yang kamu tahu, paham? Ada itu Ayah bagus sekali katanya rumah ayah yang di Garut. Irama nih Kak Ditu, saya lihat di foto. ah, Foto mah diedit. Itu hmm. bilik, padahal sebetulnya mah diedit pakai tembok. Ari Can Kak Ditu mah tuh ngobrol. Paham ya? Ini batasan ini penting. Supaya kita tidak kotor jiwanya. Hmm. Kan kita tuh biasa membodoh bodi orang, betul nggak? Uh, nanti, nanti di surga beda dari 72 karunya tuh ibu-ibu, betul nggak? Apa nanti macan kas Nah Nah, pakai diobrolkan, yang hanya bisa kita obrolkan tuh yang sudah teralami, paham? Paham? So, sekarang mulai batasi coba obrolkan yang kita sudah alami. Ih keren coba, mulai bersih itu pikiran, jiwa kita juga mulai sedikit bohong itu jadi dikurangan. Ya, cingtong resepting rara septi nggak tuh bohong. Hmm. Kaburomaktan indah Allah, awas. Bukan Allah marah besar, dalam Allah amek. Tidak ada di dalam asmaul Allah maha marah, tidak ada. Atau Allah maha marah berarti Allah teh baperan. Kan kita kadang-kadang sok ngahina ke Allah teh betulnya. Lamun orang saya ke Allah, Allah bakal saya ke orang Lamun orang tuh saya ka Allah, tah dikutuk, diazab. Eh, Allah teh di tersinggungan. Hmm. Cenah mah pangasih penyayang. Kita tidak akan dikutuk oleh Allah. Kita hanya akan dikutuk oleh perbuatan kita sendiri. Karena Allah menciptakan alam semesta berdasarkan hukum sebab akibat. Sebab baik menimbulkan akibat baik sebab buruk menimbulkan akibat buruk gitu aja sederhana kok kan Allah mau Asma sih kartos nah kaburomaktan indah Allah jadi artinya Allah nggak ridho kalau kita membicarakan sesuatu yang kita tidak melakukannya tidak mengalaminya stop ya mulai sekarang ya tongsok ngabobodo kabudak teh Jangan, gara ngawas. Nah apa makanya ngaos? Ih, pahala. Jaga. Ujang teh bakal menang pahala di akhirat. Lirin atuh budak. Nuh hiji jaga, nuh kadua pahala. Ari pahala teh kan ditanya deh, iku budak orang teh. Pak, ari pahala teh naon. Orang teh nyaho. <laughs> makanya obrolkan yang bisa dipahami. Coba perintahkan. Eh, sing menang wudhu mana teh? Nah, apa bagaimana? Me bersih, bersih, banget mana bersih? Gitu, eh cahayaan, gitu kan? Kan kulit itu perlu air, gitu, ya? Yang sederhana dulu, yang sederhana dulu, jangan langsung dikaitkan dengan pahala. Sederhana dulu, coba. Pasti anak kita akan melakukannya. Oh iya ternyata wudhu secara kesehatan juga bagus. Tingkatkan lagi nanti. Oh ternyata wudhu secara spiritual itu bagus. Kenapa wudhu? Ternyata Nabi Muhammad mengajarkan walaupun yang... Walaupun yang nempel di wajah ini air biasa. Tapi kan Nabi Muhammad mengajarkan putihkan wajahku dengan cahayamu. Kan keren tuh. Tingkatkan pelan-pelan aja. Sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Sehingga mereka bisa memahami agama itu keren paham ya oh kita lanjutkan lihat sini semuanya ada pohon apa itu pohon kelapa yang sebelah kanan pohon apa tuh duren ya salah saya gambarnya kurang besar hmm. ya bukan salah kalian yang ini pohon kelapa ini pohon duren kira-kira berapa tahun itu ya dia itu bisa berbuah duren mulai mulai waspada ya hmm. <laughs> pertanyaan saya jebakan sebetulnya ya hmm. saya juga nggak tahu ini saya ambil dari youtube ini saya ambil tapi pak amitan dulu saya minta maaf ini ya diambil gambarnya yang jelas duren ini bisa menghasilkan duren itu perlu waktu. Tidak mungkin hari ini nanam, besok kemudian jadi duren. Paham? Pohon kelapa yang sebelah kiri saya juga tidak tahu umurnya berapa. Karena yang tahu umur dia berapa, dia sendiri. Yang jelas, dia tuh sampai berbuah kelapa serimbun itu perlu waktu. Setuju? Oke. Siapa yang menumbuhkan ini? jelas dia sang maha pencipta sang kehadiran yang kehadirannya sudah cukup membuat ini tumbuh dan yang luar biasanya alam ini mengajarkan kepada kita jangan terburu-buru jangan terburu-buru jangan terburu-buru nanti juga sampai jadi saya ingin membandingkan saja dengan manusia yang mengatakan dirinya makhluk paling mulia yang selalu terburu-buru. Hayang gancang bisa, hayang gancang benghar, ari gawe mung. Tidak lebih mulia daripada pohon ini. Coba perhatikan keluar ke sana. Lihat semua di sana. Di sana ada pohon mangga. Hidup nggak sekarang pohon mangga? Berubah nggak pohon mangga sekarang? Kelihatan perubahannya? Nggak kelihatan. Saking lembutnya Allah bekerja sampai perubahannya nggak kelihatan. Baru kita bisa melihat dalam kurun waktu yang panjang, setahun, dua tahun, loh, gus buahan Tuh, loh. betul? Apa yang kita bisa petik dari sini? Ini sesuai dengan judul yang saya sampaikan. Jangan belajar spiritual, belajar kesadaran, naik eskalator. Itu bukan jalan kita. Lewat anak tangga. Nikmati setiap momen kehidupan, tangkap setiap pesannya. Yang enak akan ditinggalkan, yang gak enak akan ditinggalkan. Yang akan kita bawa adalah pesan dari enak, pesan dari tidak enak. Pelajaran apa yang bisa membuat kita menjadi dewasa? Kedewasaan jiwa itulah yang akan menyelamatkan kita. Clear sampai sini. Oke, okay, sekarang saya akan masuk pada Quran. Lihat semuanya sini. Hari ini saya akan mengajarkan dialog yang sangat luar biasa di Quran surat Al-Kahfi. Ya. Dialog siapa dengan siapa nanti kita akan lihat. Mari kita awali dengan ayat 54 dari surat Al-Kahfi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad syarrafna fi hadzal Quran Ya. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulang bagi manusia dalam Al-Qur'an hadal Qur'an dalam Qur'an. Apa katanya? Min kulli masalin. Berbagai macam perumpamaan. Nah, perumpamaan itu siloka, silokata itu simbolik, bukan yang sebenarnya. Jadi oleh karena itu, Qur'an itu jangan ditangkap yang sebenarnya karena banyak sekali di dalam Quran itu adalah siloka. Siloka itu simbolik. Dan simbolik siloka itu baru akan bisa dipahami kalau kita sudah mengalami langsung pengalamannya. Oke. Okay. Pesan ini sudah nyampe? Oke. Okay. Tetapi Allah mengatakan apa? Wa kanal insanu jadala. Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Jadala, jidal itu berdebat. Jadi kalau disampaikan perumpamaan yang ini perumpamaan ini maksudnya ini loh. Malah manusia mendebatnya. Siapa yang akan mendebat? Coba. Ada yang pintar? Siapa yang akan mendebat? Yang belum mengalami. Ngerti maksud saya? Saya bawa jeruk. Saya bilang, ini jeruk ini, jeruk garut loh, manis wangi hmm. karena saya sudah mengalami ada orang yang belum mengalami jeruk garut rasanya seperti apa wajar nggak kalau mereka mendebat wajar terima nggak debatnya ya biarkan mereka mendebat karena itu wajar terima saja jangan dipaksa dia harus mengiyakan pengalaman kita betul oke okay. Jadi ayat ini mengatakan Wakanal insanu aksaro syai'in jadalla. Kebanyakan manusia itu suka berdebat, suka membantah Jadi kesimpulannya apa? Berarti kebanyakan manusia tidak bisa memahami perumpamaan dalam Al-Quran Berarti kebanyakan manusia belum mengalami apa yang dialami Nabi Muhammad mengalami pengalaman spiritual. Apa yang beliau alami kemudian disampaikan kepada kita? Mungkin menyampaikannya karena perintah Allahnya seperti itu harus dalam bentuk siloka. Karena kita dikasih pikiran. Nah kita tidak mengalami maka siloka ini akan ditafsir oleh kita jauh dari realita yang dialami oleh beliau. Makanya perdebatan tidak bisa di, dihindari lagi. Itulah pentingnya kita punya guru. Yang bisa mengantarkan kita untuk bisa mengalami langsung pengalaman spiritual itu, sehingga kalau sudah mengalami, kita tidak usah berdebat lagi. Paham sampai sini, siapa yang suka mendebat? Yang belum mengalami, wajar mendebat. Wajar, jadi kalau dia ingin berhenti dari mendebat, suruh dia mengalami. Pasti beres do ya. Oh, enggak kok, kopi itu getek. Nggak hmm. apa-apa, jangan didebat karena dia belum minum kopi. Begitu diajarkan minum kopi, oh ternyata kopi itu begini rasanya. Oh, saya salah, kemarin saya bilang kopi itu ternyata bukan geli, nah, sehingga sampai kesadaran itu. Oke, lanjut dulu pelan-pelan ya, dan tidak ada satupun yang menghalangi manusia dari beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka. Jadi kalau hidayah itu sudah datang pada dia, karena dia menghendaki hidayah itu, tidak ada yang bisa menghalangi. Mau suami, mau istri, tidak bisa. Dan dari memohon ampun kepada Tuhan, kecuali datangnya hukum ya bagi umat-umat yang dahulu atau datangnya azab terhadap mereka dengan nyata. Sekali lagi azab itu bukan dari Allah, Azab itu dari sebab yang ditimbulkan oleh kita sendiri. Allah sang kehadiran, sang fasilitator, memfasilitasi apa saja yang kita mau. Makanya, hati-hati dengan pikiran. Ya, oke, okay. lanjut dulu. Wama nur silul mursalin, ya, illa mubashirina wa mundirin, dan tidaklah kami mengutus para utusan kecuali dua. Membawa berita gembira Dan sebagai pemberi peringatan Jadi para utusan itu Datang ke dunia bukan untuk menakut-nakuti Bukan untuk merayu-rayu Tetapi menyampaikan Berita gembira dan Peringatan Berarti berita gembiranya Harus dirasakan Atau cukup berita saja Nih 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 Nabi Musa Rasul bukan? Rasul Nabi Musa kan di Quran diabadikan di surat al araf ayat 143. Ya Tuhanku nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu. Itu permintaan Musa. Bla bla, bla 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 terus akhirnya Musa mengalami pengalaman spiritual. Karena disitu dikatakan falama lil jabal. Lalu Tuhan bertajali menampakkan diri pada Musa di puncak kesadarannya Musa. Bahasa Qurannya di gunung. Dan saat itu Musa mengatakan, Qola subhanaka tubtu ilaika wa ana awal mu'minin. Masuk cingkau ya Allah, aku kembali kepada engkau dan inilah awal aku beriman. Nah Musa mengalami itu. Ayat ini oleh Allah disampaikan pada siapa? Pada Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad mengalami nggak pengalaman itu? oleh Nabi Muhammad ayat ini disampaikan kepada kita berarti kita pun harus mengalami jadi berita gembiranya itu cukup berita atau pengalaman nah, saya tanya sama kalian mau berita aja atau mau mengalami jadi kalau kita berita saja apakah bahagia saya cuma bilang lucu aja kalau kalian dapat berita saja sudah bahagia bahagia harusnya bahagia itu rasa yang dialami Musa kita merasakannya itulah yang disebut dengan learning to be menjadi Musa jangan cerita Musa kalau cerita Musa kata Gus Dur dongeng saja tentang Musa cuman pinter dongeng tentang Musa tapi kita tidak mengalami pengalamannya Musa itulah pentingnya kita mengalami jadi sebetulnya iman itu harus diawali dengan proses mengalami jadi setuju ya kalau kesadaran itu dibangun lewat anak tangga bukan lewat eskalator. Paham ya? Oke. Okay. Tetapi orang-orang kafir, ini dikatakan, waya lul kafaru. Tapi orang-orang kafir, siapa orang kafir? Awas. Kalau dengar kata kafir di Quran jangan langsung nunjuk pada orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita. Karena kafir itu bahasa artinya tertutup. Tertutup apanya? tertutup penglihatannya Kolbunya belum digunakan untuk memahami, melihat, dan mendengar Coba kalau ngaji ke dalam, oh jangan-jangan yang masih tertutup saya Kan enak itu daripada nunjuk-nunjuk orang Paham ya? Oke okay. Nah di sini dikatakan batil <tuh> <tuh> ya tapi orang-orang yang tertutup membantah dengan batil. Dan agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak. Wajar? Wajar. Kan belum mengalami. Betul nggak? Jadi kalau dibantah oleh yang belum mengalami, jangan marah. Mau disebut orang pintar? Mau disebut orang pintar? tidak orang pintar satu. Bisa menerima orang bodoh apa adanya. Karena dia pernah bodoh. Kan orang bodoh kasihan belum pernah pintar. Paham? Mau disebut orang sadar? Mau? Cirinya apa? Bisa menerima orang yang tidak sadar apa adanya. Karena yang tidak sadar, kasihan. Belum pernah sadar. Kan kalian pernah tidak sadar. Oke. Ini yang terakhir nih, agak berat pertanyaannya. Mau menerima orang yang tidak waras? Atau pertanyaan dibalik deh oleh saya Mau disebut waras Apa cirinya Bisa menerima Yang tidak waras Apa adanya Karena kita pernah tidak waras Kan kasihan dia mah belum waras Betul nggak? Nah, ini lebih berat lagi Suka minta dihormati nggak Ketika bulan puasa Hormati yang bel berpuasa suka bikin spanduk itu kan kalian hmm. jadi yang warasnya yang mana ini hmm. yang tidak puasa atau yang berpuasa minta dihormati kalau yang berpuasa sudah sadar harusnya bisa menerima yang tidak berpuasa padanya karunya kan sadar kalian suka bikin wah tiap masjid hormati yang sedang berpuasa. Sampai sholat pun kalian minta dihormati. Awas, sedang sholat. Waduh. Kalau kalian hebat, salah mana? Cantau tahu ilmunya, betul nggak? Hebat itu karena kita tidak punya, tidak punya fokus. Karena kita bisa ingat pada Allah belum tahu. Akhirnya ketika ada yang masuk dari telinga, dari mata semua, jadi kepikiran diolah salah saha bukan salah kalian salah maneh <tuh> jadi lucu sampai mau sholat pun orang yang tidak sholat harus hormat sama dia betul di rumah baru dah. mark marak sholat ulah ribut sok hebat <tuh> bukan cari ilmu supaya tidak hebat malah mengkondisikan supaya anak-anak semua ari der teker hmm. salat budak teh nu nakol itu nakol ieu atuh ge salat teh langsung nyerentel ...jeprot, jeprot, jeprot... eta geus salat budak bagus siapa yang suka begitu siapa heh cenah rumah saeun anak hmm. lagi disalahkan ...marah teh ganeng urang keur salat ebat tuh Coba kalau anaknya cerdas, salah ibu, salah bapak. Nah, akhir sholat masih nggak dengen, nutes sholat. <laughs> Betul apa tidak? Hmm, coba, ini saya kasih tahu ya. Kalau kita sudah plak di situ, alkimis sholat Zikri menyadari kehadiran dia sepenuhnya. Aduh, punten ibu bapak, rekribut saku te kadangu. Eh, nikmat malah tata Buhan baru dakte jadi alus hmm. hmm. ya okay. dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan tanda-tanda Tuhannya lalu dia berpaling daripadanya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya Sesungguhnya kami telah meletakkan tutupan di atas kolbu mereka sehingga mereka tidak memahaminya, sumbatan di telinga mereka, dan kendati pun kamu menyuruh mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapatkan petunjuk selama-lamanya. Bapak ibu, maaf ya, saya bukan ngalamin kalau bapak ibu masih mau datang ke sini dan mau mendengarkan kajian ini. Itu sudah luar biasa, artinya masih ada potensi. Untuk bisa jujur pada diri sendiri, untuk bisa menemukan kebenaran sejati pada diri, karena apa? Ini artinya, semua sumbatan-sumbatan yang ada di sini itu oleh Allah sekarang dibukakan untuk kita. Karena kalau sumbatan-sumbatan itu ada sekarang di sini, merasa paling benar, merasa paling hebat, merasa itu, merasa ini, merasa siapa, saya yakin tidak ada di sini. Saya pastikan orang yang ada di sini adalah orang yang tahu kalau dirinya tidak tahu dan pasti mencari tahu. Tapi orang yang tidak tahu kalau dirinya tidak tahu dan tidak akan pernah mencari tahu. Paling juga dia akan mengklaim saya sudah tahu. Makanya begitu kita mengklaim saya sudah tahu, kita akan kehilangan mendapatkan ilmu-ilmu baru dalam hidup. Itulah pentingnya kita selalu kosong, kosong. Saya ketemu banyak guru di dunia ini karena saya selalu mengosongkan diri saya. Saya kalau di hadapan guru saya menjadi pengemis. Saya tidak pernah mendebatnya, saya tidak pernah melawannya, saya bakti saja sepenuhnya. Kenapa? Saya percaya guru-guru sejati itu tidak pernah menjelaskan. Guru-guru sejati hanya mengajarkan untuk mengalami sendiri. Kita yang akan menjelaskan langsung dari pengalaman kita. Makanya guru yang sejati ditanya apapun tidak pernah menjelaskan. Nanti kamu di tingkat amalmu akan mengalami sendiri. Karena guru yang sebenarnya ada dalam diri kita. Guru-guru sejati hanya mengantarkan kita untuk bertemu dengan guru sejati yang ada dalam diri kita. Kalau kita sudah dapat guru yang ada di dalam diri kita, sudah terdengar suaranya, insya Allah. Itu yang akan mengantarkan kita pada kebenaran. Saya loncat aja ke ayat 66 karena waktu kita terbatas. Musa berkata kepada Hidir, Bolehkah aku mengikutimu Supaya aku mengaj supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Jadi, ini permintaan dari seorang murid kepada guru. Jadi, yang jadi murid di sini adalah Musa, gurunya adalah Nabi Hidir. Musa berkata pada Hidir, "Bolehkah aku mengikutimu?" supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Jadi Musa cuma minta ilmu intinya saja dari sekian banyak ilmu itu yang sudah diajarkan Allah kepada kepada Hidir. Kemudian ayat selanjutnya Dia menjawab, Hidir menjawab. Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar. Bersama aku, kok bisa nebak ya? Hidir itu tahu kalau Musa tidak akan pernah sabar. Nah, ada kaitan dengan hal yang tadi karena kebanyakan orang itu biasanya hanya ingin belajar dari apa kata orang, tetapi tidak mau belajar dari pengalamannya sendiri. Sedangkan "hidir" ini adalah seorang guru sejati yang akan mengajarkan kepada muridnya itu bukan kata-kata tapi pengalaman langsung. Jadi hidir itu tidak akan mengajarkan Allah adalah tidak. Kamu mengalami langsung pengalaman tentang Allah. Gitu. Hidir tidak akan mengajarkan malaikat adalah tidak. Kamu harus mengalami langsung pengalaman tentang malaikat. Itulah guru-guru sejati yang dibutuhkan dalam hidup oleh kita. Kebanyakan yang kita tahu penjelasan. Sedangkan penjelasan itu, rangkaian kata-kata yang akan menjauhkan kita dari realita, tetapi kita tidak diizinkan untuk mengalaminya. Banyakkah yang menjelaskan Allah? Banyak, tetapi ada nggak orang yang mengajarkan kepada kita gimana cara mengalami Allah? Ada jarang, maaf ya, jarang. Saya sudah kemana-mana cari guru, <tinysamkansi> cari guru yang menjelaskan banyak. Tapi saya tidak butuh itu karena penjelasan itu rangkaian kata-kata bisa jadi menjauhkan dari realita. Yang saya butuhkan adalah pengalaman langsung. Karena kata Quran, orang beriman itu harus mengalami langsung. Clear ya? Nih, lanjut. Jadi hidir tahu, kamu enggak akan bisa sabar. Oke, lanjut dulu. Nah, dibacakan pelan-pelan ya ayatnya. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang itu? Nah, pengetahuan yang cukup itu, kalau sudah dia, dialami, paham ya? Nih, saya kasih tahu. Misalnya, ini ada ayat di Quran mengatakan gini: "Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua ke sebelah kanan." Ngerti? 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 Kan di sini ada dua, ada yang ngerti, ada yang enggak. Yang mengalami langsung ngerti. Oh itu matahari itu yang disasate TA, panon poi disasate. Hmm. Tapi yang enggak tahu langsung, oh matahari itu terbit. Nah padahal di Quran terbit condong dari gua ke sebelah kanan. Nah guanya yang mana, kanannya yang mana kan enggak ngerti. Karena itu mutasabihat. Tapi kalau sudah dialami langsung, cik. ah itu maksudnya di ayat selanjutnya dan kamu akan melihat matahari terbenam ke sebelah kiri padahal matahari terbit dari timur kan kan terbenamnya di barat tapi Quran mengatakan matahari terbit dari kanan dan terbenam ke kiri coba kalau belum mengalami pusing kan nah, padahal kanan itu artinya ruhani kiri itu jasmani jadi cahaya ilahi itu begitu kita terlalu duniawi terlalu jasmani akan tenggelam di kejasmanian kita sendiri. Nah yang mengalami akan mudah. Oke lanjut. Nah, kemudian selanjutnya apa? Musa berkata nih, Musa umum. Insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar. Dan aku tidak akan menentangmu dalam segala urusan. Kata hidir janji nih ya. Karena hadirin sudah pengalaman. Kalau orang belum mengalami, dikasih ayat yang mutasyabiah tadi, pasti akan menendang, akan me, akan mendebatnya. pengalaman. Nah, sedangkan Musa baru ketemu kan saat itu, baru dialog, belum mengalami, belum diajarkan ilmu apa-apa. Tetapi sudah banyak janjinya. Pokoknya saya pasti sabar. Tawarnya sabar. Eh, kalian tahu sabar? Sabar itu artinya adalah menerima semua realitas tanpa syarat. Kira-kira sabar nggak kalian? Bisa menerima anak-anak tanpa syarat? Bisa menerima pasangan hidup tanpa syarat? Kalau sudah bisa menerima semua tanpa syarat, mohal ayah pasea. Anteng. Kan sudah menerima. Pasea itu berasal dari penolakan. Jok, kalian punya keinginan banyak. Istri saya pengen begini, 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 begini. Begitu yang diinginkan, tidak ada pasti ke pengadilan agama. Betul nggak? Dan setelah dari pengadilan agama, harapannya nanti dapat yang lebih baik. Padahal, kalau kita belum bisa menerima istri kita apa adanya, kita akan ketemu pasangan yang sama atau lebih buruk makanya lebih bagus dilanjutkan aja yang itu. Baru keren, ya. Itu. Paham ya? Sembarangan aja kalian itu memperlakukan istri suka-suka kalian. Enggak boleh ya. Istri kita itu hajar aswad kita. Itu yang harus kita hormati. Karena menghormati istri kita berarti menghormati ibu kita. Karena satu-satunya orang di dunia yang pernah merasakan sakit untuk sebuah kelahiran adalah istri kita. Yang tertumpah darahnya untuk seluruh kelahiran adalah istri kita. Hampir menggadaikan nyawa untuk sebuah kelahiran adalah istri kita. Dan anak-anak kita dilahirkan lewat mereka. Hargai mereka. Saya agak kencang ya bicara ini. Gak tahu nih sebelah sini tuh. Rada gak beres tuh. Lanjut, dia berkata, jika kamu mengikutiku, kata Hidir, maka janganlah kau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu. Jadi kalau belum diterangkan, jangan nanya. Nah belajar spiritual itu begitu. Jangan minta diterangkan, jangan. Nanti akan diterangkan langsung oleh pengalamanmu sendiri. Makanya Imam Al-Ghazali dalam kitab Yawalad itu berdialog dengan muridnya. Muridnya itu saking cerdasnya dikit-dikit nanya, dikit-dikit nanya. Apa jawaban Al-Ghazali? Kelak ketika amalmu sudah sampai di sana, kamu sendiri yang akan menjawab pertanyaanmu sendiri. Itu baru keren belajar spiritual. Itu berarti lewat anak tangga. Jangan lewat eskalator, lo banung kaliwat. Kalau anak tangga kan satu-satu dilewati, betul nggak? Eskalator mah, cicing Ki, betul nggak kanyahuan di luhur itu eskalator paham jadi jangan berharap cicing wae bisa naik kesadaran nggak akan bisa semua harus diolah oleh kita sendiri nih saya kasih tahu mau kayak Nabi Muhammad sampai di Sidratil Muntaha mau nih. Sidratil Muta itu puncak kesadaran untuk mencapai puncak gunung nggak mungkin terbang. Harus setiap tangga yang mengantarkan kita ke puncak itu dilewati. Kadang tisoledat, kadang jatuh, kadang terkehujanan, ikuti aja. Kalau ada orang yang menawarkan belajar kesadaran dengan saya, cespleng, bohong. Pohong, karena semua harus dialami Sedangkan untuk mengalami perlu waktu Perlu waktu nah, Makanya kalau belajar dengan saya Yuk ikutin step by step Ada yang bilang Ayah, udah orang pinjam uang sama saya Berapa? 10 juta Terus? Belum bayar-bayar udah udah, udah udah, udah, udah Doakan aja dia banyak uang kamu jangan fokuskan pikiranmu pada uang yang 10 juta. Duit dari Allah yang akan diberikan pada kamu lebih banyak daripada yang 10 juta. Balik syukur, nggak balik juga nggak apa-apa, tidak akan berkurang ke hartamu. Saya bilang begitu. Ya, ini belajar kesadaran. Belajar kesadaran. Saya tidak mungkin ngajarkan nggak bayar. Ah, entar. Semasa dipanggil. Emang saya debt kolektor, Enak aja. Saya mengajarkan pemahaman daripada menyalahkan, pahami. Betul enggak? Damai nata yang mayar, ngacan ayah. Betul? Coba, damai enggak? Damai. Kemana pikiran diarahkan, ke situ energi mengalir. Arahkan pikiran pada rezeki dari Allah, di tabungan Allah mah saldonya tanpa batas. Betul? Itu. Kalau kita terus pikiran 10 juta, hiji mau datang-datang, nurka dua. rezeki kita sakit tuh, eh, nambah. Jadi sirah liir, besok nyari sirah mana? kelihatan dari sini juga segala di pikiran hmm, ya, nah itu harus belajar kesadaran. Langsung, maka berjalanlah keduanya. Siapa yang berdua itu Musa dan Hidir. Udah janjian tadi, janjian. Kamu jangan apa menanyakan sesuatu sebelum aku menerangkannya. Ketika berjalan keduanya hingga tatkala keduanya menaiki perahu, lalu Hidir melobanginya. Perahu dilobangi. Pers. Musa berkata, "Mengapa kamu melobangi perahu itu? Akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya. Sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar." Nah, mulai cek orang oge. Maneh, mau bisa sabar. Belum dijelaskan sudah langsung protes. Nah, di spiritual tuh modal-modalnya kayak gitu. Baru aja tahap pertama menginjakan kaki di spiritual, waduh sudah banyak. Nanya itu, nanya itu. Cicing atau cicing. Ini saya kasih tahu sekalian nih. Ya, itu yang namanya kecentilan spiritual tuh itu. Inanya euforia spiritual itu. Makanya kalau sudah masuk Nginjakkan kaki spiritual, sabar. Ikuti bimbingan. Karena apa? Seorang guru tuh pasti punya kurikulum. Step by step. Tenang aja. Tenang. Nah, kalau pengen cepat bisa, pengen cepat itu. Ah, ngalengit. Yang pengen cepat bisa, pengen cepat ini, pengen mencapai itu. Dalam perjalanannya pasti menghilang. Les, ngalengit. Iya sakti kan hmm. bisa ngalengit <giranya> betul enggak? Iya. nggak pernah ketemu saya lagi ah dua tahun tiga tahun udah babak belur <giranya> baru hampura ya saya kemarin salah persepsi itu itu untung balik day hmm. nah rata-rata begitu rata-rata begitu. ini kan sudah ada ayatnya Musa juga begitu nggak sabar nah, lanjut dan hidir berkata, Bukankah aku telah berkata kepadamu, Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar, Diajar jengurang. Mah. Karena kalau di syariat, Semua serba dijelaskan. Di hakikat itu tidak begitu. Di hakikat itu, Diajarkan cara untuk mengalaminya. Setelah dialami, Nanti kamu yang akan menjelaskan sendiri. Itu namanya discovery learning. Itu pembelajaran tingkat tinggi. Nih, Semoga pada ngerti. Gak ngerti, cari tahu. Hmm. Jadi kalau belajar itu guru ngajarkan terus, setiap pertanyaan dijawab, itu bukan pembelajaran yang bagus. Pembelajaran yang bagus itu guru memberi tantangan supaya dia menjawab dengan kecerdanya sendiri. Nah belajar spiritual tuh seperti itu Bapak Ibu. Jangan banyak WA kalian tuh kadang-kadang WA sama saya ya Allah ayah tolong jelaskan Quran surat al-Baqarah kumaha 286 ayat rek dia jelaskan aku maha satu ayat aja saya tidak bisa menjelaskan lewat WA tapi kalau mau mengalami ya bisa tapi kalau dijelaskan itu udah keterlaluan tolong jelaskan Quran surat Ali Imron mas WA-nya begini Jadi hadir berkata, bukankah aku telah berkata, sesungguhnya kamu sekaligus tidak akan sabar bersamaku, karena metode belajar spiritual itu harus dialami. Beda dengan metode belajar ilmu syariat, dijelaskan, jelaskan, jelaskan. Walaupun tidak dialami, yang penting sudah dijelaskan. Ada terminologi yang berbeda. Paham? Nah, mana mau saya jelaskan Allah atau mengalami Allah? Mau saya jelaskan jeruk atau sekarang saya bagi jeruk? Oh, jeruk no, nawa <laughs> Tenanglah, ada lontong di luar. Daripada saya jelaskan lontong kan lebih bagus saya bagi, betul nggak? Begitu nanti di luar lontong gimana? Haha, gitu deh. Hmm. Selesai kan belajarnya. Dari pada lontong adalah hese, lontong adalah nasi yang terbuat dari beras Dibungkus oleh daun pisang, ya. Kemudian dikasih cengek, dikasih, wah, panjang, kuap, Gimana, lontong? gitu gak ada penjelasan lagi. Mau gitu, nah, belajar tuh gitu yang bener. Ini ngerti, dari Tadi saya bicara, lanjut dulu. Saya sengaja pakai Quran supaya saya tidak dianggap berpersepsi. Musa berkata. Janganlah kau menghukum aku karena kelupaanku. Dan janganlah kau membeni aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. Wah, dia yang salah. Dia sendiri yang tong hukum saya. Nah, gitu, ya. biasa. Ini mentaliti orang-orang yang mau belajar spiritual tapi belum siap. Ketika ditegur sedikit aja, hilang hilang karena pengennya disanjung, sanjung. Padahal kalau ditegur itu adalah cinta kasih seorang pembimbing, harusnya ngikut sami Kenapa? Maaf ya. Seorang pembimbing spiritual yang ulas aslinya sudah tanpa batas, tidak mungkin menegur dengan kebencian kecuali untuk mengarahkan orang itu menjadi lebih baik. Lanjut. Nah, asik nih. Sebentar lagi tapi waktunya ya. Maka berjalanlah keduanya. Tadi baru melobangi perahu ya. Berjalan keduanya. Hingga tatkala keduanya berjumpa dengan seorang anak. Maka Hidir membunuhnya. Musa berkata. Mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih? Bukankah karena dia membunuh orang lain? Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar. Iya kak guru. Tersopan <tuh> bisa. Betul nggak? Gurunya dibilang mungkar coba ya. Aduh, yang kayak gini, model-model kayak gini, belajar spiritual. Lengit. Enggak akan. Karena kadang-kadang dalam spiritual itu, seorang pembimbing itu harus memberikan ujian-ujian yang berat itu. Untuk menguji seberapa tingkat kesadaran dia. Makanya hati-hati, banyak jebakan. Di spiritual itu. Ya, iya. Junun al-Misri, seorang supi yang besar, Sebelum diajarkan untuk meniti ke dalam diri Sama gurunya dikasih itu bambu Dalamnya ada tikusnya Tutup atasnya dengan daun kelapa kering Kamu boleh belajar dengan aku tapi ada perintah dari aku Apa guru? Sampaikan ini pada temanku di seberang sungai sana Nih bawa bawa Wah saya mau jadi murid Senang saya gitu. Saking senangnya girangnya di jalan Itu naon kok Dibuka tutupnya begitu terbuka jeleng tikus. Kalau sudah begitu tutupnya sudah terbuka, ya seorang guru juga tahu. Udah nyampe situ, lepas ya tikusnya. Oh, guru tahu? Ya tahu lah. Hmm. Dari wajahnya jamaah um, kamu memang tidak sabar. Hmm. Model kamu itu model kepo. Jadi sebetulnya walaupun dirapihkan itu daunnya, penutupnya, ya gurunya udah tahu, tikusnya udah loncat, matak balik deh oke. Okay. Hmm. Betul? Iya, kalau tidak loncat gak mungkin kan bambunya dikasih lagi. Hmm. Apa kata gurunya? Baru dititipi seekor tikus saja kamu sudah tidak amanah. Bagaimana aku bisa menitipkan ilmu agung untuk meniti ke dalam diri? Al-insanu sirri wa an bubar tuh Junun Al Misri tidak jadi dapat ilmu sama seperti hidir Nah, kenapa ini saya bahas? Karena banyak yang tidak mengerti terminologi belajar ilmu syariat dengan terminologi belajar ilmu hakikat itu sangat berbeda. Ilmu hakikat menekankan pada aspek pengalaman pribadi sehingga memahami langsung dari pengalamannya. Oke, langsung? Udah protes tadi? Protes. Apa kata Hidir? Hidir berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku. Yang kedua, kalau bahasa Inggrisnya mah nista, maja, utama. Ah, itu. Tahu ya, bahasa Inggris itu. Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah kali ini, Nah, padahal sudah dua kali, maka janganlah kamu memperbolehkan aku menyertai. Oke, lamun saya nanya, Dewi, "Gak sebelah, jadi murid?" Sesungguhnya kamu sudah memberikan begitu banyak uzur kepadaku, sudah begitu banyak kesempatan kepadaku, jadi sudah diberi kesempatan dua kali. Berikut, jalan lagi keduanya hingga tatkala keduanya sampai pada penduduk suatu negeri. Mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian, keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang mau roboh, maka Hidir menegakkan dinding itu. Musa berkata, "Jikalau kamu tahu, jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu." Oh, protes lagi! Apa kata Hidir? Hidir berkata, "Inilah perpisahan antara aku dengan kamu." Kala akan kuberitahukan kepada tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapku. Jadi, ketika orang belum mengalami, pasti tidak sabar. Paham? Jadi, untuk bisa sabar itu harus mengalami. Satu perahu dilobangi, mana perahu? Nih, perahu harus dilobangi supaya mata kolbunya terbuka. Jangan tertutup lagi, jadi melobangi perahu itu artinya adalah menembus ya ketertutupan mata kolb. Yang kedua, anak dibunuh. Kalau belajar spiritual, bunuh sifat kekanak-kanakanmu. Jangan kekanak-kanakan. Anak itu tahu dikit bicarakan, tahu dikit dibicarakan, tahu dikit di Ih, Kayak kalian sharing aja kerja. Baru terima kabar di WA belum diamalkan. Manfaat jus tomat. Wah. canyon no oge jus gus dibagikan. Oh, wah. Silahkan diamalkan. Ari mana ngadar jus? Acan. <laughs> Itu kebiasaan. Paham ya? Itu. Jadi yang pertama lobangi perahumu. Yang kedua bunuh sifat kekanak-kanakan pada dirimu. Kalau mau belajar spiritual jangan kekanak-kanakan. Makanya di Quran surat Al Baqarah jelas, sapi betina yang akan disembelih itu perlambang dari jasmani orang yang belajar spiritual. Satu, jangan terlalu tua. Dua, jangan terlalu muda. Terlalu tua gak nyambung. Terlalu muda kekanak-kanakan. Cocok dengan Quran. Nah makanya kalau kita tahu peta Quran 30 juz, wih keren Quran tuh nyambung semuanya. Maaf ya, saya baca Quran tuh sudah ribuan kali. Dan saya kalau baca sesuatu saya petakan itu, saya petakan. Wah wow, udah ribuan lembar saya bikin peta Quran itu. Ini surat ini ke sini, surat ini ke sini. Kalau dibukukan mungkin sudah jadi konkordansi Quran itu cara saya belajar Quran. Ini hubungannya dengan ini, ini hubungannya dengan ini sudah saya petakan seperti. Itu. Makanya, saya kalau udah bicara Quran, gak tahan di sini pengen nangis. Kenapa? Kalau saya lihat Quran, tuh isinya aduh luar biasa. Dan yang saya lihat, potret umat sekarang ini kok berbeda dengan yang saya baca dalam Al-Quran. Yang ketiga, dinding roboh didirikan, bukan dinding itu yang roboh. Dindingnya anak yatim, kan? Di situ ada harta karun buat anak yatim. Anak yatim itu adalah jiwa kita yang tidak pernah dilahirkan. Jadi, yang yatim itu adalah yang tidak ada ibunya, tidak ada bapaknya. Tubuh jasmani semua ada ibu bapaknya, tetapi tubuh spiritual, gak ada ibunya, ada bapaknya. Ditiupkan langsung oleh Allah, itu yang yatim. Jadi, yatim itu hakikatnya adalah jiwa kita. Jiwa kita itu harus ketemu harta karunnya. Harta karun jiwa kita adalah Allah. Dan dinding yang roboh itu berarti dinding iman kita yang selama ini sudah roboh, maka iman kita harus ditegakkan agar harta karun anak yatim itu akan dimanfaatkan oleh sang yatim yang ada dalam diri kita. Terjawab sekarang judul ini. Jangan melewati eskalator. Harus melewati anak tangga. Jadi belajar spiritual perlu kesabaran. Perlu waktu. Izinkan seorang pembimbing untuk Memberikan pengalaman-pengalaman langsung, sabar-sabar spiritual kita akan keren, kesadaran kita akan meningkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.